Polda Sulsel mendapati temuan adanya bunker narkoba di sebuah kampus ternama di Makassar. Dilaporkan sudah lebih dari 3 kg narkoba yang sudah beredar dari bunker tersebut. Adanya temuan bunker narkoba ini dibenarkan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel Kombes Pol Dodi Rahmawan pada Kamis 8 Juni 2023. Bunker ini menyerupai brankas khusus untuk penyimpanan narkoba. Bunker tersebut bahkan dilaporkan sudah cukup lama disimpan di kampus ternama di Makassar ini. Meski begitu, Dodi enggan menjelaskan apa nama kampus yang diduga terlibat praktek narkoba tersebut. Pihaknya menegaskan sejauh ini masih melakukan penyelidikan terkait adanya bunker narkoba ini. Dodi juga mengatakan bahwa kampus ternama tersebut diduga punya jaringan di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Namun sejauh ini Dodi sendiri masih enggan menyebut nama kampus ternama ini lantaran masih terus melakukan penyelidikan.